apa yang sudah terjadi selama 74 tahun Indonesia merdeka, ya kita harap orang Indonesia harus berubah, tabiat, karakternya harus berubah. Jangan kita berada dalam seperti yang dulu-dulu, yang budaya dulu. Karena tindakan rasial yang dilakukan oleh di Surabaya itu sangat menyakitkan. Kami bukan bangsa monyet. Kami manusia Papua yang punya harga diri dan martabat. Sama dengan bangsa-bangsa lain. Kita sudah 74 tahun merdeka, seharusnya tindakan-tindakan intoleran, rasial, diskriminatif yang boleh terjadi di negara Pancasila yang kita junjung tinggi bersama. Saya selaku Gubernur Papua mengajak para gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia untuk ikut melakukan pembinaan terhadap pelajar dan mahasiswa di wilayah masing-masing, sebagaimana kami juga bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada pelajar, mahasiswa, masyarakat Papua yang berasal dari di luar Papua. Hal ini merupakan upaya kita bersama untuk mencegah adanya insiden serupa di masa yang akan datang, sekaligus dalam rangka merajut rasa nasionalisme, persatuan, kebersamaan sebagai anak bangsa. Saya tahu ada ketersinggungan, oleh sebab itu sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, yang paling baik adalah saling memaafkan. Emosi itu boleh, tetapi memaafkan itu lebih baik. Sabar itu juga lebih baik. Dan yakinlah bahwa pemerintah akan terus menjaga kehormatan dan kesejahteraan Pace, Mace, Mama-Mama yang ada di Papua dan Papua. Pantasnya itu terucap. Saya ingin menyampaikan bahwa itu sifatnya personal. Itu tidak mewakili suara masyarakat Jawa Timur. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas nama masyarakat Jawa Timur. Sekali lagi bahwa itu tidak mewakili masyarakat Jawa Timur. Yang kedua adalah, saya ingin menyampaikan garansi bahwa seluruh mahasiswa Papua yang sedang studi di Jawa Timur, mereka akan terjaga keamanannya, mereka akan terlindungi. Jadi saya berharap mereka tetap bisa melanjutkan studinya dengan baik.